Warga kan bingung nyari disinfektan dan gimana caranya biar kampung ini itu enggak kena wabah lah, paling enggak meminimalisir. Akhirnya saya berpikir mau saya kasih semprotan, tapi disemprot orang, ditunggu orang. Jadi setiap ada orang yang masuk gapura ini disemprot. Nah masalahnya kalau itu kan yang nyemprot siapa, nanti pada takut juga yang nyemprot nanti malah kena corona. Akhirnya saya berpikir cari semprotan tapi dipasang pompa air yang kecil. Dan akhirnya saya berpikir cari-cari pompa air yang kecil dan kita mau pasang saklar. Pasang saklar, setiap yang masuk ngidupin saklar, terus keluar matikan, setelah selesai matikan lagi. Nah itu kan mungkin kalau untuk warga sini bisa diberitahu dan bisa mencet saklar mungkin. Tapi kalau untuk warga luar kan belum tentu, mungkin meskipun dikasih tulisan mereka mengabaikan. Akhirnya saya berpikir bagaimana kalau tanpa penjagaan tapi bisa hidup otomatis. Menurut saya peranan seperti ini sebetulnya sangat dibutuhkan masyarakat. Jadi ketika masyarakat bepergian itu tidak repot kita harus cuci tangan kemudian ganti baju. Dengan adanya alat seperti ini harapannya ketika warga itu pulang kampung ataupun masuk rumah itu sudah dalam keadaan bersih, sudah virus-virus yang ada harapannya mati.